Tanya, apa kabar Kristina nya? No. Babalas saja. Balas ya? Hmm. Oke. Okay. Beritahu saja ya. Bila kami memviralkan saja, suruh saja ya, Sen. Sarah? Astaghfirullahaladzim, kenapa Kristina cuma nenek? Wala sa dyan. Na kami bebo ni dyan.
kita balas tunai tunai. Ia mau membayar ataupun kita ni viralkan gambarnya tu. Tolong jangan bayarkan gambarnya tu. Nah, tunggu saja. Untung bahasa si orang yang kerja cina ni. Pakai telefon dapat duit. 993 Nadi untuk negara. Diancamnya baik kulaporkan ke polis. Malu juga tu men gambar ku viral dia. Galak je ia minta duit saja ni. Ya Allah. Malu ku eh. Baik takutkan hati esok aku ke balai polis. Bekas. Dia tahu awak disyaki mengugut
sebab itu telah kami bawa ke balai pusbakas untuk siasatan selanjutnya. Ha? Boleh kita bagi ketangan ni? Boleh, ya? Ha? Kami tidak ada maksan, ya? Ha? Cerita saya jujur, lah. Ya. Boleh kita dimulakan? Boleh, ya? Tahu kita, perkara yang kita buat itu salah daripada segi undang-undang. Dari kes yang dilakukan tadi, suspek telah pun dihadapkan ke mahkamah dan dituduh di bawah Seksyen 384 iaitu Peras Ugut, Kanun Hukuman Jenayah, Penggal 22 dan disabit kesalahan dan dihukum pemenjaraan selama 2 tahun dan 1 kali sebatan. Baru kuliah kau di sini ni. Jadi kau ni mekanik lah. Oh, sir. Mekanik. Tapi dulu kerja di Molok sana. Oh. Jadi kalau macam tu, dapat tak kau menolong cekkan kereta aku kalau rosak lah. Tapi harganya kau bagi murah-murah macam mana? Boleh, sir. Boleh tolong sikit-sikit lah. Tidak, sir. Sini, tengok macam tiada orang, sir. Sini. Oh, ini rumahnya aku tinggal seorang. Aku ini belum kahwin, belum berkeluarga, Pak. Itu hari, aku lupa tanya kau punya nama. Oh, aku nama Markus, Sir. Oh, Sir. Aku Dula. Dula.
Lain kali, kalau aku mau, kau mesti ikut kehendakku. Apa saja yang kau mau, akan aku balikan. Oh, okey, sir. Aku boleh ikut apa yang sir mau. Bagus. Narjo lain dia tanya kau ni, Mak. Patah nak aku melihat tua dulu lah. Mana benar lah? Ni malam jo mama aku rapat sama ke dia di telefon. Oh. Alhamdulillah okey ya nya. Ya tambah gini ngawate, ha? Mun berbini berkeluarga dah jo, ani hidup seorang-seorang. Dijodoh-jodoh kan dia mau. Marah. Kita ni jo mungkin sandang hatinya kali ba hidup bujang atau dah banyak dipikirkannya. Kak Rasyid, kamu dah percaya tu? Anda juga ada kereta merahnya tu. Macam dah nyaman rasa tiku anilai. Macam ada sesuatu terjadi. Linda, cuba katok dulu, Mak. Cuba tak katok. Assalamualaikum, Tuak. Tuak, Assalamualaikum. Katok lagi kuat-kuat, Ba. Ingat aku baik pulang katanya ke sana. Sakit ke ya? Ah, damam ke? Apakah? Sibuk kali, Ba. Kali ini pun belayar ke tu? Sadang juga kawan ini. Covid-19 mana ada orang belayar-layar? Baik tak katanya ke sana. Ingat Wanar punya, Ba. Telefon dari kemarin benda dia menjawab-jawab telefon. Tak kesta kita ni ke sana ingau ke? Bah, tipun teh si Rasa tetap aku ngambil beg dulu. Si Rasa tu sudah dari tadi sudah menunggu di luar lah. Bah, mana Rasa? Berjanji berkhidmat untuk negara.